Program Town Hall Rakyat bersama Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran hampir 300 pengunjung ke Kompleks Kumpulan Media Karangkraf Shah Alam Selangor semalam. Program julung kali dianjurkan Sinar Harian itu melibatkan sesi soal-jawab antara Fahmi dan penonton yang hadir membincangkan segala isu antaranya kualiti perkhidmatan syarikat, telekomunikasi dan keselamatan cyber. Menurut Ketua Pengarang Kumpulan Sinar Harian Zamri Ramli, program ini menjadi salah satu platform untuk mempertemukan pemimpin dan rakyat sekaligus menyuarakan segala isu berkaitan keperluan semasa. Alhamdulillah, ini menjadi satu platform lah untuk mempertemukan pemimpin dengan rakyat. Mungkin kat luar kadang-kadang tak sempat nak berjumpa ataupun susah nak bertemu. Di sini kita tanyakan apa saja soalan. Macam tadi kita memang open kepada penonton nak tanya apa saja soalan, dan YB Fahmi Fazil untuk program kali ini memang sangat open. Dalam pada itu, mahasiswa Universiti Putra Malaysia turut berpuas hati kerana dapat menyuarakan isu berkaitan masalah internet dan menambahkan lagi bantuan peranti siswa. Isu yang dibangkitkan khususnya di UPM adalah berkaitan dengan, pertama adalah berkaitan dengan orang kata line dekat bagi pelajar, berkaitan, lepas itu yang kedua adalah berkaitan dengan SIM card, di mana sekarang ni pelajar memerlukan SIM card yang orang kata yang harga yang mampu milik dan berpatutan supaya kita dapat mengurangkan kos-kos yang kos-kos kita berada di UPM nanti. Yang kedua adalah berkaitan dengan peranti siswa, di mana saya mewakili MPP UPM ingin mengalu-alukan supaya pihak kementerian untuk memberikan atau meneruskan lagi kita punya program peranti siswa supaya memberikan manfaat kepada warga pelajar khususnya di UPM. Sementara itu, pelakon dan juga pengacara program Town Hall Rakyat, Azhar Sulaiman, turut berkongsi pengalaman beliau yang pertama kali mengendalikan program serius melibatkan kerajaan dan juga rakyat. Saya pernah menjadi host dan juga moderator untuk program-program hiburan, tetapi tidak pernah untuk sesuatu program yang serius seperti Town Hall Rakyat Sinar Harian ini. Walau apapun, saya menerima cabaran ini. Ini adalah satu perjalanan yang baru dalam kerjaya saya, and I really look forward, dan saya sangat mengharapkan venture saya ataupun pelibatan saya dalam pengacaraan untuk topik-topik serius ini akan berhasil dan akan membuahkan lebih banyak offer di masa depan.